Boss up bogeys 135, 50, Angel 16. Setting 340. Okay. Rusia menggoda dunia dengan memunculkan sistem pertahanan udara baru yang disebut sebagai S-550. Pengembangan sistem pertahanan udara baru ini disebut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebagai perintah langsung dari Presiden Vladimir Putin saat pertemuan baru-baru ini dengan petinggi militer. Dalam pertemuan itu, Putin memberikan penekanan khusus pada pentingnya memajukan pengembangan sistem pertahanan udara dan rudal domestik dan pasokan S-350, S-500, dan S-550 ke angkatan bersenjata. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengimbangi perkembangan situasi yang terjadi di sekitar perbatasan Rusia dengan NATO. Putin menilai situasi ini perlu ditanggapi dengan peningkatan kekuatan pertahanan udara mereka. Tidak segera jelas apa yang dimaksud dengan S-550. Kantor berita TASS menyebut sistem ini mengingatkan pada proyek pertahanan udara yang dikembangkan oleh Uni Soviet sebagai sistem pertahanan udara mobilitas tinggi fase terminal. Namun pengembangan yang dilakukan pada tahun 1981 hingga 1988 tersebut dihentikan sebagai bagian dari perjanjian Soviet Amerika tentang pengendalian senjata. Tidak segera jelas apakah S-550 yang baru diumumkan terkait dengan pengembangan Soviet atau merupakan pengembangan baru dari S-500 yang saat ini sedang dalam pengujian akhir dan dilaporkan akan segera masuk layanan. Pengumuman Shoigu datang setelah militer Rusia untuk pertama kalinya menunjukkan rekaman uji tembak langsung dari S-500, sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mengganti S-300 dan pelengkap untuk sistem S-400. Laporan mengatakan bahwa S-500 telah melakukan uji coba sistem rudal darat ke udara terjauh di dunia pada tahun 2018. S-500 Prometheus adalah kompleks intersepsi jarak jauh dan ketinggian universal yang mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta target aerodinamis seperti pesawat. Radius serangan S-500 adalah sekitar 600 km. S-500 juga disebut sebagai sistem pertahanan udara generasi pertama yang mampu mencegat rudal balistik dan hipersonik di luar angkasa. Sejumlah ahli memperkirakan bahwa S-550 akan menjadi versi menengah dari S-500 yang akan lebih murah dan akan melakukan tugas taktis lainnya. Para ahli juga memperkirakan S-550 adalah versi yang berbeda dalam karakteristik tempur tambahan dibandingkan dengan S-500. Sistem ini ditingkatkan untuk tugas-tugas tertentu dan kemampuan untuk mencapai berbagai target. Viktor Murahovsky, pemimpin redaksi majalah Homeland Arsenal, menyebut perbedaan antara S-500 dan S-550 kira-kira sama dengan antara S-350 dan S-400. Keduanya dikembangkan pada saat yang sama, tetapi untuk tugas yang berbeda. S-350 seperti diketahui adalah pilihan yang lebih murah dan dirancang untuk target yang lebih dekat dibandingkan S-400 yang lebih mahal. Pada saat yang sama, S-550 akan menjadi pilihan yang lebih murah yang dirancang untuk jarak yang lebih pendek dibandingkan S-500. S-350 Fityas sendiri dikembangkan mulai tahun 2007 oleh Almaz Antay dan dipamerkan pertama kali pada tahun 2019. Fityas adalah sistem rudal pertahanan permukaan ke udara jarak pendek hingga menengah untuk menggantikan S-300 PS yang dikembangkan pada awal 1980-an dan sistem Buk Mi-12 yang kini berusia lebih dari 20 tahun. Desain S-350 ini secara luas mirip dengan SAM Korea Selatan, Chunkong. Perlu dicatat bahwa Almaz Antay juga berpartisipasi dalam pengembangan sistem SAM Korea Selatan tersebut.
Kendaraan Telfit Yas membawa 12 rudal 9M96E yang diluncurkan secara vertikal. Rudal jarak menengah 9M96E adalah varian dari rudal pencegat radar homing aktif 9M96. Rudal yang juga digunakan pada S-400 ini dirancang untuk menabrak langsung target. Ini mirip dengan desain Patriot PAC-3 Amerika. S-350 dimaksudkan untuk memberikan pertahanan titik terhadap serangan presisi dan senjata penekan pertahanan. Probabilitas keberhasilan S-350 diklaim 90% terhadap pesawat dan 70% terhadap rudal harpun. S-350 juga dapat meluncurkan rudal jarak pendek yang kemungkinan merupakan varian 9M100. Sistem pertahanan udara ini dapat menyerang target dalam rentang 30 hingga 120 km. Sistem pertahanan udara ini dapat melibatkan 12 hingga 16 target secara bersamaan termasuk pesawat terbang dan rudal balistik. Pos komando dapat menargetkan hingga 32 rudal pada berbagai target sekaligus. Sistem ini juga memiliki beberapa varian di antaranya S-350E yang merupakan versi ekspor dengan kemampuan yang diturunkan. Juga ada Poliman Redut, sistem rudal pertahanan udara angkatan laut yang menggunakan rudal yang sama dari S-350 Fityas. Jadi apa S-550 sebenarnya? Kita hanya bisa menunggu waktu untuk menjawabnya. Demikian sahabat Jijata, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jijatapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.